diterima Tito Karnavian. Lambang daerah Provinsi Papua Barat Daya berkibar di Gedung Kemendagri. Logo daerah Provinsi Papua Barat Daya resmi berkibar di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohamad Musaat didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Biro Pemerintahan dan Kepala Badan Keuangan Papua Barat Daya dan sejumlah pejabat Pemprov menyerahkan secara resmi bendera dan lambang daerah Provinsi Papua Barat Daya kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hari ini juga lambang daerah Papua Barat Daya secara resmi ditancapkan di Gedung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai salah satu lambang dari provinsi yang ke-38, provinsi yang bungsu di republik ini. Demikian dikatakan Asisten I Bidang Pemerintahan, Septinus Lobat, yang juga Ketua Panitia Sayembara Lomba Logo Daerah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!